Allahu Akbar. Sebagai Kapolda Sumatera Utara, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah kepada kita seluruhnya, kepada keluarga besar Polda Sumatera Utara. Mari kita bermohon dan bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa melalui peringatan Idul Adha ini. Kita diberikan teladan untuk semangat berkorban, semangat berbagi untuk sesama, membuat hidup kita semakin berarti. Pada saat pelaksanaan ini, tentu apa yang sudah kita lakukan beserta jajaran sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara, bahwa keluarga besar Polda Sumatera Utara telah menyumbangkan hewan kurban kurang lebih sekitar 400 ekor, terdiri dari sapi, kerbau, dan kambing. Ini menunjukkan bahwa kita juga adalah umat beragama yang taat kepada ajaran agama kita masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Apa yang ingin kita dapatkan dari pelaksanaan Hari Raya Idul Adha ini adalah nilai-nilai pengorbanan, nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai pengabdian kita sebagai insan bayangkara dalam melaksanakan tugas kita sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, dan sekaligus sebagai penegak hukum. Semua yang kita lakukan adalah untuk masyarakat, untuk negara dan bangsa. Dan saya selaku Kapolda Sumatera Utara turut berbahagia dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban kita yang kita saksikan akan dilaksanakan sebentar lagi. Meskipun tengah pandemi coronavirus ini, kita tetap melaksanakan dengan penuh kehikmatan, penuh sukacita, dengan tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19 ini. Saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati, memang perjalanan waktu tidak lama, tetapi itulah yang selalu membatasi kita, ruang dan waktu. Ini yang sangat menentukan dalam perjalanan kita. Melalui kesempatan yang baik ini, dalam perayaan Hari Raya Kurban ini, saya ingin memberikan kita semangat. Semangat berkorban, semangat untuk berbagi, untuk sesama, untuk Polri yang kita cintai dan kita banggakan ini sebagai lembaga tempat kita mencari kehidupan, mencari penghidupan, sekaligus mencari jati diri kita sebagai anggota bayangkara negara, pengawal negara, penjaga keamanan dan ketertiban. Saya yakin ke depan Polda Sumatera Utara dan seluruh jajaran bisa melaksanakan tugas dan baik. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan kepada kita seluruhnya melalui para pejabat utama, para kasatker, kasatwil, tetap memberikan semangat kepada anggota untuk patuh dan taat kepada protokol kesehatan dalam mengantisipasi persebaran coronavirus 19 ini.